Selamat datang kembali di Ocean X. Di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial gimana cara memainkan game Genshin Impact dengan grafik bagus tapi performa tetap lancar cuy. Gak usah lama-lama, langsung aja kita langsung menuju ke intronya. Jadi untuk caranya sendiri, kalian buka opsi developer pada pengaturan di HP kalian masing-masing cuy. Lalu kalian bisa langsung aja masuk ke pelacakan sistem, habis itu klik ukuran buffer. Nah untuk defaultnya itu biasanya ke 16 MB, lalu kalian bisa pakai yang 4 MB aja. Kalau udah kalian bisa scroll langsung aja ke ukuran buffer pencatat log. Untuk defaultnya itu biasanya di 256 atau 64. Nah di sini kalian nonaktifkan aja untuk memperingankan. Habis itu scroll langsung aja menuju ke bagian animasi. Untuk animasi sendiri ini sebenarnya itu opsional, kalau kalian mau pakai itu juga gak apa, kalau enggak juga gak apa. Cuma di sini aku pengen lebih ngebut aja, jadi aku nonaktifin untuk memperingankan penggunaan RAM pada device cuy. Nah kalau sudah, untuk nonaktifkan lapisan HW ini kalian aktifin. Untuk selanjutnya kalian bisa langsung aja untuk jangan simpan aktivitas, kalian aktifin saat bermain game aja. Kalau enggak bermain game kalian bisa nonaktifin lagi cuy. Nah ini untuk settingan grafiku waktu very low, jadi ini lowest banget, benar-benar grafik paling rendah. Jadi untuk indikatornya pun masih hijau mentok kiri cuy, jadi ini ringan banget. Nah kalau pengen grafik bagus itu bukan berarti grafiknya itu ditinggiin, kalian bisa langsung aja ikut caraku ini. Untuk kualitas bayangan kalian buat menengah, efek visual tuh bisa menengah aja atau tinggi sebenarnya itu bisa. Nah untuk kualitas SFX terendah aja karena gak penting. Lalu pengaturan grafik lanjutan ini yang penting cuy. Di sini kan bisa buat menengah atau tinggi sebenarnya. Untuk anti aliasing di offin, kepadatan orang di offin, sama efek teman koop di offin. Setelah itu di kecerahan, di sini kalian, ini aku buat default dulu. Kalian klik pojok kiri lalu plus 2 kali. Nah, setelah itu kalian bisa auto menjadi grafiknya itu bagus cuy. Walaupun dengan settingan yang tidak terlalu berat.